kuis Twitter pada pagi hari ini adalah berikan rayuan dengan kata hemat. Mention ke at ini underscore talk show dan at Oppo Indonesia dengan hashtag ini sahur 20 Oppo F3. Juara pemenang mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Silahkan aja. Kita ngobrol lagi ya. Gilang. Ya. Kamu ini dikenal jago niruin suara. Iya, Cak. Nah, suara penyanyi siapa yang bisa kamu tiruin? Kalau dari suara yang lagi serak begini, Sandi Sandoro kayaknya, Cak. Asik. Coba Sandi Sandoro. Kang, coba Cek di mana sih, Cek? Cek udah habis, ada lagi yang lain. kunci. Dengan nada. A minor berarti A minor. Satu malam yang biru tanpa dirimu berjuta juta rindu. Gaya apa namanya tuh, ngambil nafas, fibranya, ngambil nafasnya. Itu istilahnya suara serak-serak seri. Serak-serak seri. Kalau niruin suara Andre bisa nggak? Saya nggak bisa niruin suara orang yang udah nggak ada. Duh. Tadi gue lihat di belakang lo nggak ada. Jangan tadi, sekarang mau udah. Kalau sekarang ada. Kalau Andre nggak bisa, karena Andre itu cuma ada satu-satunya di Indonesia. Luar biasa. Gila. Dari mana? Nih, dia bisa niruin suara Sandi Sandoro. Udah, baru saja. Tapi emang Gilang ini multi voice bilangnya. Multi voice? Multi voice. Itu kayak gitu tuh memang kamu pelajarin gitu baru dicoba atau memang ngerasa, wah kalau ini gue bisa nih, ini gak, yang ini gak bisa, yang ini bisa gitu. Ini bakat sebetulnya. Cuman kalau gak dilatih, akan hilang gitu aja. Gitu. Karena setiap manusia tuh bisa niruin suara sebetulnya. Cuman tergantung range vokalnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kan kita kalau nelpon suka ngerjain orang, suka coba pakai suara perempuan gitu-gitu. Jadi sebetulnya kita semua punya bakat, tapi ya emang harus dicari lagi gimana caranya range yang tepat gitu. Aku pun gak bisa semua penyanyi ditiruin, beberapa aja. Tapi ada suara yang gak ada suaranya. Apa? Suara apa? Suara pencoblosan. Ya iya. Itu mah suara, suara buat pilkada itu mah. Gitu. Ada lagi gak selain Sandi? Cewek Mel, gitu. Cewek. Cewek yang suara serak nggak ada sih. Nggak ada. Yang serak-serak gini ada nggak kira-kira siapa? Iwan Fals. Ah, Iwan Fals pas. Lagu apa? Bongkar. Kopi. Bongkar. Lagu apa? Coba ya. Di mana lagi? Apa sih lagu itu? Bukan. Di mana lagi? Yang mana? Kuncinya? Bola mata pingpong. Pingpong mata. Apa? Mata indah. Yang ini. Aku lelaki. Boleh minta mic gak sih? Boleh. Mic. Sini mic. Mikrofon. Ngerti mic di sini mah. Tuh. Oh, mic-nya ketinggalan satu lagi. Lelaki. Kau membuatku terluka, tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Anugerah yang harus disyukuri ini luar biasa. Semua orang bisa begitu. Lalu dong, Kang Pauji. Yeah, yo. Jamal Mirdad dong. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali, mencari cintanya lagi. Ada lagi nih yang baru. Apa? Piano. Mari main piano. Coba
sembuh. Biasanya ngasih motivasi tuh. Lupa. Oke, ini untuk semuanya ya, bertiga nih. Sebagai public figure, menurut kalian penting nggak menguasai ilmu bela diri? Penting nggak? Kalau kamu, aku tinju ya? Iya, penting banget sih, terutama buat yang perempuan ya. Karena mereka, maksudnya kayak perempuan kan mereka nggak bisa selalu depend on guys. Apalagi kalau misalnya mereka tinggal sendiri atau di jalan sendirian. That's right. Jadi, ya penting banget sih. Buat self defense aja sih, bukan buat berantem kalau ya tergantung. Tapi bukan karena aja. Kamu pernah digodain kasar sama laki-laki kamu mengikuti. Biasanya aku yang godain malahan. Oh, salah ya? Serius? Aku pengen digodain. Duduk. Udah ada dong. Duduk, baru pulang dari sono. Jadi penting banget ya buat kamu ya. Penting. Nah, kalau kamu, Tasya? Bukan cuma public figure ya, wanita sendiri wanita memang penting. Siapapun wanita penting ya? Siapapun wanita penting, harus bisa ngejaga diri dia sendiri. Oke, okay, udah ngejaga diri baru kita bela orang ya. Oke, okay, kalau kamu? Kalau saya sendiri tuh, bela diri itu kan sebetulnya ngelatih kelenturan, bisa juga buat olahraga, ngelatih stamina, sama ngelatih pernafasan. Nah, kalau misalnya kita yang syuting seperti ini kan kadang-kadang kalau udah kecapean, terus juga intonasi suara ini kan kayak aku lagi serak nih. Tuh. Dan butuh banget yang namanya istirahat dan air putih. Istirahat, air putih. Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngatur pernafasan, suara yang keluar pun juga nggak akan kelihatan serak-serak banget. Itu efek dari bela diri? Oh. Efek dari bela diri. Oh, berarti ngaruh banget bela diri? Ngaruh. Olahraganya ya? Olahraganya, betul. Saya paling suka sama Wing Chun. Wing Chun? Oh. Yang kayak gimana sih? Ini aja nih, ini cuma salaman doang nih. Itu aja. Itu aja. Untuk sampai melongo. Sampai melongo. Berarti jauh ya? Aku juga bisa. Aku juga Wing Chun. Apa Wing? Sendiri. Harus sama orang lain. Sendiri. Pantesan dia mah tinggi sendiri ya, mainnya sendiri mulu. Wing Chun tuh masih yang basic. Hah? Yang di atasnya Wing Chun levelnya ada lebih Pok Chai. Pok Chai itu. Wah, itu Pok Chai itu. Ini. Bisa langsung ini Totok Magic ini namanya. Totok. Kan belum gua sembuh. Gak bisa gerak. Weh. Jago banget lo. Oh, lu yang kaku. Itu namanya feedback. Iya. Anastasia, kamu katanya atlet taekwondo ya? Iya. Wow, luar biasa. Itu sulit toh? Enggak sih. Cie, sombong. Ya kalau yang udah belajar, enggak. Kalau untuk kita kan susah. Selain taekwondo, kamu menggeluti apa lagi? Aku karate? Aku dulu sebelum taekwondo karate. Terus pas taekwondo juga aku pernah ninjutsu juga. Pernah aikido juga. Wah. Aku memang cinta banget sama bela diri. Bintingan itu ya, bintingan yang kaki. Gak bisa sembarangan deket-deketin Anastasia nih. Oke, okay. Ini kita sudah kedatangan ahli bela diri ya, buat kalian yang mau apa namanya melawan mereka. Dia ini sangat terkenal di seluruh dunia. Okay. Kalau mereka muncul pasti kalian tahu siapa mereka ya. Kita langsung saja, inilah dia orangnya. Buset. Kaget gua. Oh, bola api, bola api. Bola api. Fire. Kalau enggak ada talinya. Ini mana talinya? Ini kena beneran lu. Fire. Fire. Buset. Kita main game yuk. Yuk, goyang-goyang dalsin. Yuk.
Oke. Lu Dalsim? Gua Dalsim. Oke, gua Ryu. Ken. Oh iya, Ken. Ken. Hajar, Ken. Start. Masa ada video game dia ngambek. Lawan dong Dalsim. Buset. Buset. Oh. Ini enggak. Jangan starter. Mau di starter. Ah, oh. Buil. Ini siapa nih? Buil. Lu siapa? Wiro Sableng. Enggak ada. Buset. Bagaimana? Tersisa berapa peserta hari ini? Jangan lagi. Benteng kita harus dijaga. Betul aja. Fire! Buset! Buset! Kamu! Sabar. Fire! Kalah. Oh, ada gitu kali. Muter. Oke. Maksud dan tujuan kalian? Oh, split. Oh iya, jago split. Kok gak turun? Mentok. Tasya. Lawan. Ada yang mau ditanyain gak? Mungkin ilmu-ilmu dia ya, dari mana gitu. Gimana tuh cara? Buset. Udah. Buset mulu. Lu dari mana Betawi? ilmu. Ken mah dari Amerika, Ken. Ya. Berarti Betawi terkenal ya? Ya. Saya Ken Dedes. Ken Dedes. Pemain. Set gitu dong. Ya. Buset. Lah. Ngapa? Nah, coba sekarang lawan kalian berdua ngeluarin jurus. Oh. Kamu lawan dia sama Natasha dua-dua. Ayo. Oh, oke. Ini jago lu. Taekwondo lo. Aku Chun-Li ya ceritanya. Oh, Chun-Li. Aku Dalsim pijit otot. Basah. Ayo, keluar ini Chun-Li. Wonder Woman. Aduh. Iya. Mari gue aja. McGregor aja udah. McGregor ya. Gal Gadot, ini Chun-Li. Wasit. Ini gede banget nih wasit nih. Pas. Bulek. Emang ada wasit? Bulek. Ada pakai wasit. Oke. Buset. Lawan lo. Masa masih kena gue juga. Cucu. Oke, sing. Tapi lu, apa dulu? 3, 2, 1, go. Gua tipu tuh. Wacah. Tinggi lo itu. Bos. Ayo lo. Buset. Itu jurus gue. Tapi dia beneran bisa ya? Ayo. Ya. Jurus keluarin jurus, nih grup ini keluarin jurus masing-masing. Ayo, jurus dari sana dulu. Ayo. Oh.
Ampun. Oh, jurusnya jurus ampun. Hei. Duh. Gue gini aja kalau orang udah takut. Ya, garing-garing gue jadi ding. Iya. Iya, ayo. Ngapain? Mau ngapain? Sebatunya keras. Ini. Oke. Okay. Mohon maaf, berhenti. Yang namanya Desta mana? Oh, ini. Berobat dulu. Aduh. Berapa ini? Waktunya berobat. Orang lagi berantem di imunisasi. Ya, cepat gede ya. Pantesan subuh-subuh dan nono begini. Ya udah, nanti Ken sama Dasim jangan kemana-mana dulu. Nanti akan dilawan sama tamu pada pagi hari ini. Akan bermain games, tapi setelah yang satu ini. Di sini aja.